Okey, kita sekarang nak pergi tengok lambang Sibu. Patung apa? Patung angsa ke? Patung angsa. Ha. Ini dia. Tu ada orang main bunga api bagi mercun fireworks. Tahun buat Cina. Kita patung angsa. Ada patung angsa, berjenis-jenis angsa Apa ikut kat situ? Tak tahu. Ceritong. Ada banyak binatang lain Hey girl, say something. Hi. Ya, Aisyah. Saya wartawan. Hey. Ya, untuknya legend. Angsa, simbol Sibu. Ada babui, kerbau, ke Chinese New Year. Mari angsa. Oh, saya nampak. Nampak. Oh, tengok situ. Masuk. Saya tahun lepas saya tahun baru anak kan. Oh. Yang tu tahun lepas tak sekarang. Ah, ya sekarang ya naga. Ah, tu ya. Tahun depan. Naganya. Kita lihat atas tu. Show. Look at that. Apa tulis tu? Ni tulis apa tu? Kita lihat. Siapa? Apa tu? Persatuan Kelan Lin. Saya dah subtitle. Semua masih nampak. Sudahlah. Okay. Who can read this? Yeah, just leave a comment. Jadi kita lihat binatang tak. Ya, tu ada binatang tak. Dua tahun depan baru sambut tahun. Ya, pusing kan? Ya, minggu. Okay. Ya, naga. Ya, enap kan? Naga kan? Tahun depan viper tail. Tok unicorn. Kambin. Okay. Last year is apa? Tiger, rabbit and now dragon. This is the dragon. Tahun ini dragon 2024. Ha. This is the dragon. Ini dia dragon kita. Tahun depan kita ada viper, ular. Bisa kuda, bisa kambing, bisa monkey, ayam. Okey, kita pergi ke pintu gerbang Sibu. Pintu gerbang Sibu. Sibu, Sibu Gateway. Okey, selamat tahun baru Cina. Pasti baca. Aisyah. Hi. This is Sibu Gateway. Atas. Kita pergi atas. Sibu Gateway ya. Dataran.